Halo, halo, halo. Berjumpa kita kembali di channel Tompinae Aquarium. Nah, video sebelum ini kita sudah update bagaimana arowana, salah satu arowana saya yaitu arowana MGBB. Ini hampir dibaham, hidup-hidup masuk dalam perut oleh arowana silver. Memang sudah dibaham, tetapi saya sempat selamatkan sewaktu dia ada luka-luka dan dalam proses penyembuhan sekarang ini. Saya rawat dengan garam ikan saja, yaitu garam biru dengan garam putih. Nah, update kali ini adalah tentang rumah dua ekor ini. Ini arowana Banjar dan arowana MGBB. Nampaknya mereka berdua tidak juga lawan satu sama lain. Nah, sebab itu kita akan tetap gabungkan ini dua orang dalam satu tank. Video kali ini adalah tentang rumah baru arowana Banjar dan arowana MGBB. Nah, sebelum ini tidak ada rumah mereka. Saya sudah pernah letakkan di sini. Pun susah juga karena lampam ini sudah besar. Dan ikan koi itu, ikan komet lagi, mereka pergi kacau ini arowana. Sabtu kita pindahkan itu arowana, bukan di sini, itu ini arowana MGBB yang kita masukkan di sini. Yang kita masukkan dulu di sini itu arowana Banjar, tapi tidak jadi, dan kita masukkan dia di tank parrot ini. Dan parrot ini nampaknya good boy. Mereka tidak kacau si Banjar ini. Sebab itu dia okay di sinilah. Cuma memang kita biarkan ini tank ini khas untuk parrot saja. Dan kita mau ini dua ada tank sendiri. Saya sudah risik-risik. Saya mau ambil dua kaki setengah sebenarnya untuk ini tank, ya, untuk ini arowana, dan tunggu punya tunggu, akhirnya saya tidak jadi beli. Tetapi ada rezeki dari Tuhan, yaitu ceng ceng ceng, ini dia. Oke, ini adalah tiga kaki tank, tiga kaki dan side filter di sini nih filter dia. Oke, kita sudah set hari ini setup. Karena kita sudah masukkan lampam emas dan juga ini pleco albino. Oke, air oke juga. Tengok lampam ini oke juga. Oke, inilah rumah baru dua ekor itu. Kita akan letak dua ekor itu di sini. Pun begitu, kita pakai lampu Aladdin untuk tembak dia punya apa? Kecerahan tank ini. Yes, kita akan pindahkan di sini ya guys. Kita akan ambil itu arowana, kita akan pindahkan. Harap tidak apa-apalah. Kena pantau juga selepas pindahkan. Kita akan pantau juga. Saya sudah cek dia punya pH. pH ini, air ini rendah, tapi nanti kita tambah koral supaya dia akan naik.
dan pH ini tinggi lah. Ini 7, yang ini 5 lebih saja. Oke, kita ambil dulu nih banjar. Ya, tak mau keluar kah? Yes. Oke, banjar sudah kita ambil. Dan sekarang kita ambil MGBB nih. Kita akan pantau di 2 ekor ya guys, pantau dia. Oke, sekarang nih kita sedang pantau 2 ekor arowana nih bersama dengan lampam emas. Dia oke kata. Tadi saya beli feeder kan, anak ikan koi atau ikan anak ikan kap. Waktu itu saya letak di sini untuk mereka punya makan lah. Guys, setelah dipantau selama 1 jam lebih, oke juga. Dan saya sudah tambah lagi lampam emas lagi satu dengan albino, lampam albino. Tujuan lampam ini di komteng. Tengmet adalah untuk tengok ini quality air, sebab lampam ini sangat
sensitif. Kalau lampapnya mati, maka ada masalah lah air ini air. So overall start ini oke juga. Cuma arwana ini dia aktif sedikit, mungkin sebab tank ini baru. Saya sudah letak down pate ketapang juga, air ketapang untuk tenangkan ini ikan. Dan saya juga bagi ini feeder piece nih. Tunggu lah sampai esok. Sampai di sini saja video kali ini guys. Kita jumpa lagi di next video update ikan arowana banjar dan juga MGBB. Sampai jumpa lagi. Bye bye.